Yo, what's up, gengs? Kembali lagi, gue Nana Kusmin. Oke, akhir-akhir ini kebanyakan nasabah ngeluh karena ATM belum bisa dipakai transaksi ya. Cek saldo, transfer, atau penarikan, dan lain-lain belum bisa dipakai transaksi. Seperti video berikut. Oke, gengs, gue coba ya. Bisa atau enggak? Sebentar. Nah, ternyata nggak bisa ya, keterangannya chip tidak terdeteksi. Silakan kunjungi bank terdekat. Jadi, untuk menanggapi kejadian seperti ini, jangan ngasih kesimpulan ya. Dicoba cek dulu di ATM atau CRM lain. Dicoba dicek saldo dulu. Kalau misalnya cek saldo bisa di CRM. Kalau CRM itu mesin store tunai, store tarik ya. Jadi dicoba cek saldo dulu di situ. Kalau misalnya di situ bisa, berarti ATM yang tadi yang keterangannya chip tidak terdeteksi emang ATM-nya yang lagi bermasalah, bukan kartu kalian yang bermasalah. Nah, untuk solusinya, untuk sementara waktu kalian bisa gunakan internet banking. Bisa cek saldo atau transfer. Penarikan tunai juga bisa dicoba di ATM yang tidak terdeteksi itu. Soalnya kemarin gua coba, ternyata pakai Brimo penarikan tunainya bisa keluar uangnya ya. Terkecuali ATM-nya dimasukkan, pasti itu akan keluar lagi. Dan keterangannya sama, chip tidak terdeteksi. Jadi untuk sementara waktu memanfaatkan aja Brimo. Dan untuk kalian yang belum registrasi internet banking atau Brimo, kalian bisa langsung datang ke customer service, bawa KTP, ATM, sama buku tabungan. Dan seperti biasa, kalian temui dulu pas satpamnya, minta dulu antrian ke customer service, tanyakan dulu persyaratan kita udah komplit atau belum. Jangan lupa HP-nya harus ada pulsa sama kuota. Oke, sekian video kali ini. Kurang lebihnya ya harus lebih. Jika suka like, jika nggak suka dislike. Jika... Oke, thanks for watching. Aing tengah di CRM.